indah samudra senja berkilau membentang. Cinta yang sejati yang tersandar di hati berlabuh menepi satukan karena ilahi. Mohon penuh doa penawar. Boleh kami nyampaikan sesuatu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Merangin sekaligus Ketua Gugus Tugas Covid Kabupaten Merangin. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merangin. Yang saya hormati Bapak Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abu Dhani Kabupaten Merangin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arif selaku juru bicara Covid Kabupaten Merangin. Selanjutnya para tim medis yang tidak kami bisa sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu besar sekali di dalam penyehatan kami selaku pasien Covid. Terlupa selanjutnya yang saya hormati tim gugus tugas Covid Kabupaten Merangin. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin tidak kami sebutkan namanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan setiap sujud malam pun Tuhan bimbing cintaku, cinta karena ilahi. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Merangin dan jajarannya yang telah kami rasakan sekali bagaimana pelayanan pemerintah Merangin. Cinta yang sejati yang tersandar di hati berlaku menepi satukan karena ilahi. Dan alhamdulillah berdasarkan asesmen yang dirilis kemarin dari tim Jambi, ternyata kami dikatakan jika memang takdir. Dan ini tentunya berkat kerja keras dari Bapak Bupati beserta jajarannya di dalam menangani kami semua. Kami mendapatkan sesuatu Tuhan bagai cahaya tak bertepi. Itu yang ku impikan, harapan ku tamatkan di setiap sujud malam ku. Tuhan bimbing cintaku, cinta karena ilahi. Dan mungkin banyak sekali yang akan saya ini, tapi mungkin ini karena waktu. Yang jelas, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abu Dhani Kabupaten Merangin beserta jajarannya yang telah bersusah payah. Ya, kalau saya lihat itu tim medis mengantarkan kami langsung 3 kali sehari, Pak. Ya, terus mengecek kami terus instalasi rumah sakit, baik itu laboratorium, terus tim prosen, habis itu UGD, ya semua sudah bekerja, ya instalasi semua telah bekerja maksimal mungkin. Dan itu ini sudah saya rasakan sama keluarga.
habis itu tentu yang berperan juga tidak lupa untuk kepala dinas sosial yang telah memberikan rumah isolasi ini dan kami merasa nyaman ya, terus fasilitasnya juga kami merasakan bahwa layak ya, semua tersedia di sini. Itu tidak lupa kepada kakak-kakak kami, Bapak Arif yang telah memberikan support kepada saya keluarga di awal terkonfirmasi COVID, dan Pak Slamet Sudarsono yang telah memberikan support moral kepada kami. Untuk itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ya, kami sekeluarga ini ada kesalahan ataupun ada yang mungkin dirasakan oleh kita semua. Mudah-mudahan saya ini atau keluarga ini adalah pasien terakhir. Cuma itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan harapan kami kepada masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya rasa cuma itu saja yang bisa kami sampaikan. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam sunyi penuh doa. Ya maaf ya. Kalau ada resta kami ada yang salah, kurang memaafkan. Ya, ya, akhir merdu tertulis dalam sajadah cinta tetap kau pilih sebagai teman. Yang tadinya dirawat 5 orang, satu kondisinya mengkhawatirkan di rumah sakit dan 4 di rumah aman ya, dan di rumah isolasi. Alhamdulillah setelah kita lakukan langkah-langkah medis ya, baik itu di rumah sakit maupun di sini, ditangani, kita beri ramuan dan cukai madu dan juga dari asupan-asupan lain dari medis kita. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah mentalnya juga mampu dan sesama ya, beri semangat mereka. Alhamdulillah ya. Dan sekarang kita sudah pulih dan sudah kita akan sembuh oleh pemerintah, oleh sesuai, dan tinggal hari ini kita pulangkan ke rumahnya. Nah, mudah-mudahan tadi saya tidak benar dari bahasa beliau, dan mudah-mudahan berkah ini pasien terakhir bagi yang mungkin sudah berhasil ya, kita harapkan. Jadi saya berharap masyarakat terangin betul-betul patuhilah apa yang sudah menjadi himbauan pemerintah ya, agar pakai masker, cuci tangan, tidak boleh berkumpul, itu hati-hati, jaga jarak. Kalau perlu khusus masyarakat yang belanja ke pasar misalnya, kalau perlu pakailah sarung tangan ya, pakai masker. Intinya kita bagaimanapun ini kan wabah ini, kalau tidak kita masyarakat manusia yang manusianya kan seperti ya, ya kan? Nah kita lah yang di istiqoro cinta. Cinta yang sejati yang tersandar di hati berlabuh menepi satukan karena ilahi. Allah penuh doa penawarinmu. Himbauan, jagalah kesehatan Anda. Kalau bukan kita, siapa lagi? Patuhi protokol kesehatan demi kita dan keluarga kita.